Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami jami'al habaib جميع المشايخ جميع الأساتذة جميع العلماء نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قصرافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم سجناب سيفيتاس أكاديميك ستيكس ويديا أبا ويديا جبتا حسادة Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Sabtu malam Ahad 17 Jumadil Awal 1436 Hijriah bertempatan dengan 7 Maret 2015. Alhamdulillah, kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah tempatnya mumpuni, tempatnya luas, tempatnya nyaman, parkirnya yang bener ente. Masa masih jauh juga. Parkirnya dekat. Alhamdulillah. Maka marilah duduk dengan tenang, duduk dengan khusyuk, jangan beranjak kemana-mana. Saya ingatkan, kita ini Majlisul Maulid wat Ta'lim. Majlisul Maulid wat Ta'lim. Ada maulid, ada ta'lim. Ada maulid, ada ta'lim. Ilmu, ilmu itu yang akan mengisi dan mengangkat derajat dan kualitas Anda. Maka sedikit mengingatkan ya, duduk yang tenang, duduk yang khusyuk, baca segala bacaan dari awal sampai akhir. Kalau yang sekiranya pengen duluan pulang, pengen duluan beranjak, duduk di tempat yang paling belakang. Di parkiran katanya. Dan saya yang ngomong ya, saya cuma ngomong belakang, katanya duduk di parkiran. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas. Duduk tenang, baca maulid, dengarkan ta'lim sampai nanti selesai. Siap? Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai pada min syatta ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa cuplikan atau serba-serbi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu nakasa ra'sahu wa nakasa ashabuhu ru'usahum fa idza aqla'a rafa'a ra'sahu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, nakasa ra'sahu, Rasulullah menundukkan kepalanya dengan khusyuk dan tenang.
sallallahu ala Muhammad. Ini bukan turun wahyu, ini turun hujan. Sallallahu ala Muhammad. Pakai dulu mantelnya. Yap. Sallallahu ala Muhammad. Sudah, lanjutkan ya. Sekarang saya bertanya, apa itu wahyu? Halo, halo. Apa wahyu? Apa itu wahyu? Firman Allah. Baik. Wahyu. Wahyu lughatan al-kalamul khafi. Wahyu secara bahasa, menurut terminologi bahasa, wahyu adalah al-kalamul khafi, kalam atau kalimat yang rahasia, kalam yang terjaga kerahasiaannya. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun di hadapan Rasulullah ada sahabat-sahabat yang lainnya, hanya Rasulullah yang tahu kalam Allah tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini secara bahasa, terminologi lughatan. Secara istilahan, huwa i'lamullahu ta'ala nabiyahu bisyara'iddin. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tentang syariat-syariat agama. Inilah wahyu sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka Rasulullah menundukkan kepala beliau dengan tenang dan khusyuk. Kenapa? Situasinya berubah, keadaannya berbeda, hawanya demikian agung, hawanya demikian mulia ketika wahyu tersebut. Maka Rasulullah menundukkan kepalanya dengan khusyuk dan tenang. Sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di samping Rasulullah, yang duduk bersama Rasulullah, ikut merasakan hawa yang berbeda, ikut meraksanakan suasana yang agung. Mereka tahu saat ini wahyu Allah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turun wahyu ini tidak mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika itu Rasulullah duduk bersila. Duduk bersila, maka kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebelahan dengan kaki sahabat yang lain. Kebetulan saat itu lutut Rasulullah yang duduk bersila berada di atas telapak kaki sahabat yang lain. Ketika turun wahyu dengan keagungan yang luar biasa, dengan khusyuk yang begitu kuat dapat dirasakan seluruh yang hadir, mereka semua ikut menundukkan kepala mereka. Rasulullah menerima wahyu pada hari yang dingin, musim dingin yang menggigil. Rasulullah sampai bercucuran keringat, meneteskan keringat dari dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian agung, demikian mulia, dan demikian beratnya, sampai Rasulullah, lutut Rasulullah menekan kaki sahabat tersebut. Sahabat tersebut sampai kesakitan. Kesakitan kenapa? Berat yang dirasakan oleh Rasulullah sampai terasa pada kaki sahabat tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Hatta idza aqla'a rafa'a ra'sahu. Dan ketika proses turun wahyu tersebut telah selesai, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dan hilanglah suasana yang begitu agung dan tenang tadi. Sallallahu ala Muhammad. Ini adalah salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini yang pertama. Terkadang ada juga cara yang lain.
Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril alaihi salam membawa wahyu dalam bentuk manusia. Terkadang Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, bentuk fisik manusia seperti Dihyah Al-Kilabi. Siapa? Dihyah Al-Kilabi. Salah satu orang yang berwajah tampan dan ganteng. Maka Jibril datang dengan model mirip seperti Dihyah Al-Kilabi dan disaksikan sahabat yang lain untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan model yang kedua ini lebih mudah. Ada lagi model yang ketiga, Rasulullah berkata mithla falaqis subhi. Ra'a ru'yah mithla falaqis subhi. Rasulullah terkadang menerima wahyu dalam keadaan beliau laksana bermimpi. Ru'ya salihah, mimpi yang bagus, mimpi yang indah, mithla falaqis subhi, seperti cerahnya mentari yang timbul pada pagi hari waktu subuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini beberapa model, beberapa cara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis berikutnya dari kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul jum'ati qala hadhihi lailatun gharra wa yawmun azhar. Mohon perhatikan, ini penting bagi kita, penting bagi akidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk malam Jumat, apa? Malam Jumat, maka Rasulullah berkata hadhihi lailatun gharra, ini adalah malam yang cerah ceria, wa yaumun azhar, dan ini hari yang berbahagia berbunga-bunga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan hari Jumat. Apa artinya? Hari yang agung, hari yang mulia, hari yang berbahagia, hari tempat kita senang-senang. Sallallahu alaihi Muhammad. Maaf, perlu kita tanamkan dalam hati akidah kita tentang hari Jumat untuk menepis keyakinan khurafat dan takhayul yang merusak iman kita. Malam Jumat kliwon. Lagi. Malam Jumat kliwon. Malam Jumat kliwon. Ada mak lampir. Wewe gombel. Apalagi? Gendruwo. Randong. Randong. Malam Jumat kliwon kalau versi Indonesia. Atau versi yang agak keren sedikit ya, versi orang barat, Black Friday. Apa? Black Friday, Jumat yang hitam kelam. Atau Friday the 13th. Apa? Apa? 13. Makan roti kalau pagi. Friday the 13, Jumat ke-13. Kenapa? Tempat waktu keluarnya setan, hari sial, hari buruk. Maaf, ini yang merusak akidah kita, lantas kita ikut-ikutan terbawa untuk percaya. Hati-hati, Jumat kliwon ada setan. Hati-hati, Black Friday, Jumat kelam, Jumat hitam, Friday the 13, hari Jumat ke-13, setannya keluar semua. Bahkan dibuat film-film yang mengerikan, yang menyeramkan. Betul? Yang seperti ini, buang jauh-jauh. Jauh dari akidah kita, jauh dari iman kita. Kenapa? Rasulullah katakan, hadhihi lailatun gharra wa yawmun azhar.
Ini malam yang cerah ceria. Ini hari yang berbunga-bunga dan bahagia. Allah katakan, maaf, Rasulullah bersabda, Sayyidul ayyam indallahi yaumul jum'ah. Pemimpin hari-hari adalah hari Jum'at. Bahkan dalam riwayat lain, inna jahannama tasajjara illa yaumal jum'ah. Sesungguhnya neraka jahannam itu bergejolak. Lidah api jahannam itu menyambar-nyambar. Neraka jahannam itu membakar sejadi-jadinya, menggelegak dengan panas, melumat, menghancurkan, membakar semua penghuninya. Illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jum'at. Pada hari Jum'at, malaikat Malik, penjaga neraka, bukan libur, kompor gasnya dikecilin sedikit. Kenapa? Yaumal jum'ah, karena hari Jum'at. Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Pemimpin hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yaumul jum'ah. Oleh sebab itu kita diajari, bukankah ketika malam Jum'at sallallahu alaihi Muhammad secara resmi Riyadul Jannah itu libur, betul? Hari-hari lain ada korwil, ada kordes, ada kordus, ada kormah, segala macam ada. Tetapi khusus Kamis malam Jum'at diliburkan. Kenapa? Memberikan kita kesempatan untuk malam dan hari yang mulia ini. Ba'dal maghrib, sallallahu alaihi Muhammad. Ba'dal maghrib, pada malam Jum'at, silakan baca suratul khams, surat yang lima. Apa itu? Suratul Kahfi, kemudian surat Yasin, kemudian surat Ar-Rahman atau surat Ad-Dukhan, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian surat Al-Mulk. Ba'dal Maghrib, kemudian dilanjutkan dengan membaca tahlil sampai Isya, betul? Ini kita diajarkan seperti itu pada malam Jum'at sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah juga bersabda, akthiru minas salati alaiya fi laylatil gharra wa yawmil azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku fi laylatil gharra, pada malam yang ceria tersebut, yaitu malam Jum'at, wa yawmul azhar, dan hari yang berbunga-bunga bahagia, yaitu yawmul Jum'ah. Ini loh akidah kita tentang hari Jum'at. Ini loh keyakinan kita tentang hari Jum'at. Jangan percaya pada takhayul. Jangan percaya pada khurafat. Jangan percaya pada tontonan-tontonan yang merusak iman dan akidah kita. Apalagi sekarang, maaf, ada itu acara apa itu? Yang tentang orang-orang kesurupan-kesurupan. Bantu-bantu. Apa itu? Nah itu sudah yang ente lihat itu. Maaf, 1 jam, 2 jam Anda pelototin. Emang kelihatan setannya? Gak ada, dibohongin. Gambarnya doang gelap-gelap, serem-serem, orang kesurupan. Ya sudah, begitu doang. Dibohongin. Dan itu memperkecil hati kita, membodohi iman kita, merusak akidah kita. Kita percaya ada yang namanya makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus. Memang ada. Ada malaikat yang mulia. Ada jin, ada setan, ada iblis. Tapi mereka semua tunduk kepada manusia. Kenapa? Kita manusia khalifah fil ard. Ingat ketika saya sampaikan tentang surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah saya sampaikan berkali-kali, Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di permukaan dunia, di permukaan bumi. Kemudian mereka semua protes, Allah yang membela.
Allah berikan ilmu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian diadakan pembuktian. Setelah terbukti dengan yakin, terbukti secara ilmiah, Allah perintahkan mereka semua, malaikat, jin, setan, iblis, untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tunduk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin, enggan dan merasa sombong, dan ia termasuk orang-orang, iblis tersebut termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Kita anak cucu Adam, kita keturunan Adam, kita khalifah fil ard. Mereka setan, iblis, jin, mak lampir, tuyul, gendruwo harus tunduk kepada kita. Jelas? Sallallahu ala Muhammad. Akidah kita membentuk kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat, Jumat yang baik, Jumat yang mulia, Jumat yang bahagia. Tidak ada makhluk halus, tidak ada yang kita takuti. Mereka ada, tapi mereka yang takut kepada kita. Inilah pribadi muslim yang jantan, yang lelaki, yang besar jiwanya, besar hatinya, bukan pengecut takut kepada makhluk halus. Jelas? Faham? Tanamkan dalam hati. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.